Halo Sobat All Just Tip, ada cita-cita makan makanan berkuah hangat kah? Sebelumnya, kita mencari makanan itu dari penelitian Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ragam jenis soto Nusantara mencapai 40 jenis. Dari banyaknya ragam soto tersebut, tetap ada perbedaan di antara semuanya. Salah satunya, soto Lamongan, yang kian tersohor akibat tersebarnya kedai-kedai soto Lamongan di Nusantara. Dan kali ini kita mencarinya, soto Lamongan tersebut yang dicepu. Ketemu pada soto bundet yang ramai banget dengan harga soto ayam Rp12.000 plus nasi Rp3.000. Silahkan mencobanya kak, atau order lewat All Just Tip cepu. Pegawai ini sip-sipan apa enggak mas sampean? Full time. Bisa mbok hitung enggak? Awakmu ngedoli berapa mangkok satu hari? Serah hitung. Nanti tangannya kebal kena buah panas. Kekengannya pusat kok.